Amalan kebersihan kendiri amat penting bagi melindungi diri dari COVID-19. Kepatuhan kepada SOP dan amalan norma baharu menjadi senjata dalam memastikan Malaysia berjaya memerangi ancaman ini. Jika dahulu, tanah Melayu pernah ditakluk oleh penjajah, namun rakyat tidak pernah berhenti berjuang membebaskan tanah air tercinta. Tanggal 31 Ogos 1957. Merdeka! Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Dan kemudian pada 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu mula dibentuk. Menjelang tahun ke-63 kemerdekaan, Malaysia berhadapan dengan musuh berbeza yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Amalan norma baharu seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan pembersih tangan adalah simbolik perjuangan dalam memerangi penularan COVID-19. Ayo rakyat Malaysia, kita berganding bahu tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan budaya, agar Malaysia tercinta dapat merdeka daripada ancaman ini. Kita mesti menang.